Halo Bintang Lover, sekarang saya sedang berada di kawasan Pondok Kopi, tepatnya di perempatan Jalan RS Sukanto, mendatangi sebuah scenemaker sepeda motor bernama Baim Jok. Seperti apa bengkelnya? Mari ikuti saya. Halo Mas. Iya Pak. Apa kabar? Baik Pak. Boleh ngobrol nih Mas? Oh boleh, boleh Pak. Saya lumayan panjang. Awalnya dulu udah buka dari seberang sana, saya sambil sekolah. Misalnya saya masuk pagi, saya datang siang. Kalau masuk siang, pagi udah buka aja. Kalau jahit sih otodidak aja, Pak. Kita lihat dulu, baru kita cobain. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang bisa. Motor apa aja sih Pak kita terima, model-model sport, job style juga ada, motor-motor custom, selagi kita masih bisa pegang, kita pegang. Kalau untuk yang sehari-hari sih biasanya untuk pelapisan ganti kulitnya aja. Kalau model standar itu nggak nyampe sejam. Kalau untuk custom dilihat dari tingkat kesulitannya juga sih Pak. Sulit-sulit banget, paling lama seminggu. Konsumen bawa gambar, baru kita bisa bikinin. Minimal itu 10 Pak. Iya, kalau maksimal kan bisa lebih dari 10. Yeah. Kalau custom sebulan sih bisa adalah 10 jok Pak. Ya pengennya sih lebih berkembang aja gitu kan. Konsumen lebih banyak yang datang kan gitu. Supaya lebih maju lah. Nah, Emitek Lovers, demikian bincang-bincang saya dengan Mas Naldi. Sampai jumpa. Jangan lupa berikan jempol dan subscribe channel Emitek TV. Memang Emitek is the best.